Tarian modern tiga gadis muda berpakaian sporty ini sontak membuat seluruh mata para pemain futsal amatir tertuju padanya. Gerakan energik di atas rumput sintetis dimainkan seiring irama musik yang menghentak. Tarian itu adalah bagian dari rangkaian acara turnamen futsal yang digelar PT XL Komindo Pratama TBK dalam memperingati hari jadi XL ke-13, Sabtu pekan ini. Turnamen futsal keempat yang digelar provider telekomunikasi seluruh ini diikuti 48 tim dari media massa, baik cetak maupun elektronik. Futsalindonesia.com termasuk yang berpartisipasi dalam turnamen yang digelar di Grand Futsal Kuningan ini. Menurut manajer Humas XL, Febriati Nadira, turnamen XL Futsal Cup bertujuan untuk mempererat hubungan antara media massa dengan pihaknya. Febriati menambahkan, media massa telah banyak membantu XL hingga usianya yang ke-13 tahun. XL Futsal Cup yang tahun ini adalah tahun yang keempat. Kebetulan ini memang event dalam rangka ulang tahun yang tujuannya untuk mempererat hubungan baik dengan mitra media. Sementara itu, portal beritainilah.com yang berhasil menekuk detik.com, Harian Warta Kota, dan Suara Pembaruan harus mengakui keunggulan ANTV dalam babak perempat final. Rizwan Mdin, TVinilah.com, Jakarta.